Nama restoran Asia ini adalah Eat. Dan untuk kalian yang tinggal di Hamburg dan sekitarnya, kalau kangen masakan Indonesia, di restoran Eat ini juga bisa ditemukan masakan Indonesia. Untuk alamatnya, Mama Dini bakal taruh di description box ya, oke? You never telling me, so you never go there then. Berbagai makanan Asia bisa ditemukan di sini ya guys, tapi mereka lebih spesialis dengan makanan atau masakan dari Indonesia, karena chefnya sendiri itu katanya sih dari Indonesia, sedangkan sang pemilik restoran itu dari Hong Kong. Itulah kenapa banyak sentuhan Chinese decoration di dalam restoran ini. Dengan alunan musik tradisional Jawa Barat yang selalu diputar, membuat Mama Dini kangen sama Bogor. Piring habis. Piring habis. Piring kedua. Akhirnya bisa juga melepaskan kerinduan dengan masakan Indonesia yang benar-benar autentik banget. Dan di restoran Eat ini, Mama Dini bisa menemukan dan merasakannya. Jadi letak restoran ini itu di tengah Altstadt-nya Hamburg ya guys. Tidak jauh dari Rathaus-nya Hamburg. Ada di pusat perbelanjaan. Iya, Mama ngeliat kok. Makan sudah, belanja sudah, sekarang waktunya meluruskan kembali perut yang sudah membuncit ya. Perut senang, hati pun senang, begitu kan guys? Ada sudah dimulai. Dimulai tidak apa-apa. Ya. Maybe this year not. I don't know. You should not again. You want to come here? Nggak, enggak lihat. Bagus kan? Tuh. Sepanjang jalan. Bungkusan. Bungkusan. Ya, waktunya pulang guys. Kita perjalanan dari pagi. Karena pagi itu kita pertama tujuannya ke KJRI. Ya, dan selanjutnya cari makan. Setelah itu shopping-shopping dan pulang deh ke Lubeck. Terima kasih ya sudah menonton video-video Mama Dini. Mama Dini harap kalian suka dan menikmati dan juga menunggu video-video selanjutnya dari Mama Dini. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Cus.